kita yang pemilik gedung ini, Bapak Kepala Gelanggang Remaja Jakarta Pusat, saya ucapkan juga dan tentunya teman-teman pengisi semuanya yang barangkali saya tidak tahu, tapi di sini ada list, barangkali ini saya panggil komunitasnya saja, terutama kepada ini ada pengantar juga, Pak Irmansa, moderator nanti akan dimoderasi Mas Imam, ada pembicara, selamat datang Pak Sofyan, salam hormat saya, dan Mas Pak Toga Tambunan dari Pakri. Nanti ini adalah rangkaian acara kajian kajian puisi yang ketiga dan diselenggarakan di tempat ini juga, dan saat ini giliran puisinya Mas Ali yang nantinya akan dibeda oleh dua orang tadi, seorang sastrawan dari Pulau Seberang Madura letaknya, dan beliau masih belum di sini ya, Ali ya, dalam perjalanan tadi. Kenalan tadi soalnya. Selamat datang juga Pak Sastrawan, Pak Ali, undang banget. Sebelum acara ini dimulai, kayaknya perlu kita ucapkan. Oke, saya bacakan susunan acara. Ya, pertama yaitu nanti akan ada musikalisasi puisi dari Mas Tutur Kala dengan kawan-kawannya. Ada baca puisi L dan Mas Yuki yang kemudian nanti akan dilanjutkan pembukaan acara oleh. Saya sangat terpengaruh dengan puisi-puisi bukan. Saya melihat nasionalisme yang kuat di dalam puisi. Saya katakan di sini bahwa penulis mempercakapkan alam Indonesia yang diwakili oleh negeri kelahirannya Pulau Madura. Kita beberapa daerah lain di Pulau Jawa berbasis pada problem realita lingkungan beserta realita hidup masyarakat maupun dirinya sendiri yang dituntut untuk ditanggapi oleh pribadinya. Nah, tanggapan pribadinya yang dia tuang di sini, dan dia memilih itu haknya untuk genre tersebut, dia memilih